kok pada sepi-sepian sih desa iki. Apa arek iki ga ono semangat sih gawe ngenang para pahlawan sing gugur. Biyen lek ate metu ae wedi ono bom, wedi bedil. Saiki malah arek-arek iki njelok ngiri ya dulinan HP. Ono sing menengan tok senengane foto-fotoan tok, sing sibuk ambek duniane dhewe. Mia Junasin. Ya apa nom-noman Agustusan kok meneng-menengan HP-an ono sing kadung sinau sampe lali mbek dunia luar. Ngerti gak, Bu? Bek iki sing jenenge lali rek. Are-are nang saiki yo. Senengane HP-an kok. HP-an kok aku yo sing salahne. Iya saiki tanggal 17 ana apa? Bukane saiki kemerdekaan ta? Iya. Emang ana apa nek? Ana ayo iki kan ana lomba. Iya saiki kok sepi ya? Ayo iku ya apa pemudae? Beke polae ana Covid ngene iku. Sik yo aku niki nggih patok ae aku tengok ning bojoku sik. Le, salah ngono ning bojo ya opo rek? Mboten apa sik saged konsul dhewe sih. Oh nggih pun kemun ati-ati mangane nggih. Oh dahir. Karena dia mendengar ucapan ibu-ibu kampung yang begitu menusuk hatinya, ia pun bertekad untuk membuat pemuda-pemudi di desa itu bersatu. Dengan cara mendekati mereka dan mulailah ia menceritakan perjuangan para pahlawan kepada teman-temannya. Iki lek meneng-menengan terus ngene iki sapa sing kate mulai? Nek gak ngono ya aku tak mending mulai teko awakku dhewe. Awakmu dhewe iki kudu ngejar arek-arek ben arek-arek iki gelem. Soalnya ini perjuangannya pahlawan ini paras gak isok dibalas sampe apa-apa. Menang tak? Gak bosan tak main terus? Enggak, bayare gimana apa sih? Perang-perangan leh, perang-perangan berarti kan keren leh, pahlawan gue kan ya perang bisa nih. Ya boleh gini gak ya acara Agustusan kan kayak gini bulan Agustus. Ya boleh gini gak ya Agustusan kayak lomba-lomba ta pentas seni jalan santai gas. Oke ya wes yang mana aku tak coba ngejak sing liyane ya wes ngejak sing liyane kata kompor waktu Lung-lung ini lekat sekolah kok ya, sibuk. Sibuk banget nih. Dari tadi kita belajar mulu. Apalagi tugasnya banyak banget. Gak selesai-selesai. Apa gak inget sih kalau sekarang itu kan Agustus. Kita kan harusnya kan inget sama perjuangan pahlawan dulu yang berjuang merdekain negara ini. Aduh, lupa. Soalnya kita tuh belajar mulu, jadi kita gak sempat. Ya udah kalau gitu, kalau mau sih kita mau bikin acara lomba-lomba sama pentas seni. Apa kalian mau? Soalnya nih tugasnya banyak banget.
Ya udah, nanti kalau berubah pikiran bisa kabarin aku ya. Kalau enggak nanti aku jemput sama anak-anak, oke? Okay? Oke, okay, nanti kita usahain. Oke. Okay. Kamu bisa kan? Oke. Okay. Ya udah, kalau berubah pikiran aku aja. Aku aja. Jo, awakmu iki, awakmu gak tau metu, dulin ambil arah-arah iki, kok gak tau apa sih, ada masalah apa gak? Gak ada apa-apa, saya males aja. Males aja. Iso kan yo, lek iso iku metu, iki kan kancane akeh, lek iso iku dulin bareng-bareng. Aku gak ngerti aja lek dunia luar iku lebih menyenangkan sih. Tapi ya boleh, aku gak memaksamu, tapi kan aku susah lagi ya. Lek iso, kini ngadakno lomba-lomba, terus ono acara pentasan. Lek gelem sih, ayo ngelaku. Ayo wis, apa ayo dok? Nganggur pula ya. Oh nganggur ya. Ya wis, lek ngono kok aku tak ngajak sing liyane dhisik ya. Ayo okay. Matu ya. Oh matu, nanti girek. Matu, 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 matu. Apa sih? Akan yo pingin eru yo apa TikTokan niku. Yo apa lek butuh-butuh sing api. Gak eling ta saiki bulan apa? Bulan Agustus kan. Ya, lek iso kan eling, biyen kan wong biyen-biyen perang. Iki kok ngene perang opo iki? Sik, enak TikTokan. Ya wis, lek ngono aku tak nganu ya, tak ngejar arek kating ngadakno lomba-lomba lek gelem ayo melu. Iya wis, engko lek ana waktu ae aku nang kono. Oh, ya wis. Oke, lek iso eling ya ambek pangalor biyen ku sakno dhewe. Iya, iya wis. Ayo ada wis. Pemuda-pemudi di desa itu pun berkumpul untuk menyampaikan pengumuman kepada warga desa bahwa lomba Agustus akan dilaksanakan. Gini nggak ya cara lomba-lomba kan? Mau tak? Ayo kini ya lomba-lomba, ya pentasan, jalan pantai, jalan tengah. Ayo wes lek ngono kene. Ngono wes rapat ngawi acara lomba-lomba. Oke. Siap-siap nemplekno woro-woro ya. Nanti engko lek anu kalau bagian niling lu nanti catat lomba. Siapa yang mau ikut lomba? Kalau Asep ambil suka pergi bagiannya itu untuk perlengkapan ya. Pak Jo bagian nyapno sembarang kaliran iki Asep ambil suka. Terus tegiem iki kok bagian ngewangi ling ambil lung. Ayo, ini mata herai. Ewang mana ling lung? Woro-woro, yo. Kali ini kita bakalan ngadain acara lomba-lomba. Iya dong. Lombae bakalan menarik. Lu nak mangan klereng, mangan kerupuk, apa prasmanan? Jangan kureng. Iya.
daftar nang Kak Linglung. Kang saking senenge yo. Kini ono lomba-lomba Pak Tohir. Lomba ono mangan klereng. Mangan kerupuk sak prasmanane. Iya, mangane. Lagune ndi? Ya wis mung kok nek tenan. Kadang enak kok ndelok. Setelah semua lomba telah selesai, tiba-tiba ada salah seorang pemuda yang membawa bendera. Semua pemuda termasuk Unyil mengikutinya dan mereka mengibarkan bendera merah putih bersama-sama. Setelah sekian tahun mereka tidak melakukannya karena sikap individualis para pemuda ini. Ayo Nero, dunia luar ini jauh lebih indah dibanding dunia mu dewe. Makane lah iso tetep kompak yo, tahun ngarep kene kudu lebih meriah saka tahun iki, oke? Okay?